السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، بتمم بالخير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia nikmat daripada Allah dapat sama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتم عليه، وما يزال عبدي تتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah memaklumkan, mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan suatu yang aku cintai daripada amalan-amalan yang aku fardukan kepadanya. Dan apabila dia sentiasa mendekatiku dengan sunat-sunat sehingga aku suka, apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya dengannya ia mendengar, mata yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi. Hadislah Sahih Bukhari bi syarhul Fathul Bari dan kitab Ar-Riqab bab nombor 38. Hadis yang ke 6502. Baik. Kalau kita tengok hadis ini, iaitu sebahagian orang yang jadi wali-wali Allah ni,
adalah perkara yang tidak dapat diragukan. Dan banyak hadis, banyak nas-nas qat'i daripada firman Allah dan sunnah Nabi menyatakan perkara tersebut. Wali ni, kalau dalam alam Melayu kita ni, sebut saja wali, orang Melayu ni dituju kepada ahli-ahli bid'ah ramai. Dia tuju pada ahli-ahli bid'ah. Mengatakan orang ni wali, orang ni wali. Sedangkan hak dia kata wali itu sendiri, isap rokok dan hei. Nah, jadi pelik juga. Wali dia tinggal perkara-perkara, apatah lagi perkara yang haram. Dan perkara yang tak tahu hal haram yang kita panggil syubhah. Baik, kita hurai siapa dia wali itu. Daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita ambil hujah Quran. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس ayat 62 hingga ayat 63 tu dalil daripada Quran. Baik, apa kata Allah? Ala, maknanya ketahuilah. Inna, sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah ini, la khauf, la khauf, tidak ada kebimbangan daripada suatu yang tidak baik terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan dia tidak berduka cita. Ia adalah orang beriman dan orang yang takut pada Allah. Kanu yattaqun ni, kanu ni fi'il madhi campur dengan yattaqun fi'il mudhari', campur dua-dua ni kalau orang ngaji nahwu dia panggil istimrar. Istimrar ni makna berterusan. Kanu yattaqun, kita capur dua-dua. Kalau makna kau Melayunya, sentiasa bertakwa. Nah, maknanya bukan dalam masjid saya takwa. Bukan masa beramal saja takut pada Allah. Di mana-mana sahaja, tak kira dalam masjid ke, luar masjid ke, tempat kerja ke, dia takut pada Allah. Ni kita panggil kanu yattaqun. Ciri wali Allah. Jadi, apa yang kita nampak ni, maka Allah menjadi penolong wali bagi orang yang beriman. Allah itu sendiri menjadi penolong kepada orang yang beriman pada Allah. Kerana ciri orang yang wali ini kita sebut amanu yang pertama, beriman. Wa kanu yattaqun, dan dia sentiasa bertakwa. Maka munasabah dengan firman Allah, contohnya firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala sebut Allahu waliyul ladzi, dan Allah pelindung yang mengawal, yakni menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada zulumat, maknanya kegelapan, kufur. Ilan nur, kepada cahaya, itu iman. Maknanya orang yang jadi wali Allah ini, sifat dia alladzina amanu, tadi beriman. Wa kanu yattaqun, dan tersebut bertakwa. Dan apabila kita sebut orang beriman, dia sendiri telah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana hasil daripada keimanan dia. Baik. Manakala makna secara syariatnya, maka telah disebut dalam Al-Quran terlebih dahulu bagaimana kita sebut tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka beriman dan bertakwa. Maka wali secara syariahnya ialah orang yang terkumpul di dalamnya dua syarat, iaitu iman, yang kedua takwa. Mesti ada dua benda itu. Kalau kita nak hurai bab iman ini pula, nak mengesahkan bahawa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman adalah kepercayaan yang jitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbelah bagi. Akidah yang betul.
Bukannya akidah kalamiah, tidak. Akidah salafus salih. Akidah rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Mesti dia faham benda ni. Mesti dia faham. Ni kadang-kadang kita kata dia wali Allah Ta'ala. Kalau-kalanya wali yang majzuk. Faham ke tak majzuk ni? Majzuk ni orang yang hapi dengan Allah Ta'ala sampai tak sedar. Apa tak sedar dia ni jadi wali Allah. Siapa tak sedar dia ni kadang-kadang dia bercakap dengan orang tu bersalahan dengan adat. Dia panggil majzuk. Pok-pok tarekat ni memang majzuk ni satu perkataan yang famous di kalangan pok-pok tarekat. Dia kata tok guru dia ni majzuk. Maksud tok guru dia tak sedar. Terlalu asyik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ni mari pada ilmu Syiah Yahudi belaka ni. Dia tidak mari pada ilmu Islam dia lagu ni. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sentiasa menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah kita nak faham. Wali Allah ni, orang beriman, orang bertakwa. Bila beriman, dia percaya pada Allah 100% dengan tidak ada penolakan. Dengan tidak ada kalau-kalau, tidak ada. Dia mesti percaya pada Allah Ta'ala 100%. Dan tidak ada kebimbangan, tuan sebut dari diri dia. Dia tak takut jadi miskin, dia tak takut jadi lapar. Kerana dia betul-betul berpegang teguh kepada Allah Ta'ala dengan janji Allah. Walahum yahzanun, dan dia tidak bimbang. Tidak bimbang dengan apa sahaja. Dia tidak bersedih, tidak berduka cita kalau tak boleh dunia pun. Tak apa, dia ada Allah. Dia tak takut kalau orang marah pada dia pun. Itu wali Allah. Nampak kan ni? Ni kita kata dia wali Allah Ta'ala. Wali macam mana dia buat benda bid'ah? Dia buat benda bid'ah, kita kata wali Allah Ta'ala macam mana? Dia percaya perkara-perkara khurafat. Wali gitu. Dia ambil berkat dengan benda-benda. Ambil berkat dengan tongkat. Ambil berkat dengan serban. Ambil berkat dengan capal. Wali kepala bapak apa gini? Kalau cakap kasar lah. Ni bukan wali Allah. Ni wali Ben. Kenapa dah? Jadi kena faham lah. Orang Melayu ni sebut je wali. Ada gini. Masya Allah. Jauh kefahaman kita daripada apa disebut oleh Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang wali, dia kata bukan seorang Nabi. Wali ni bukan seorang Nabi. Nabi ni atas lagi. Bahkan dia manusia yang biasa, yang tidak diwahyukan oleh Allah Ta'ala sebagaimana Nabi. Tetapi dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasil daripada dia menjaga Allah. Dia jaga Allah maknanya apa? Dia jaga apa dia syariat yang Allah Ta'ala sebut kepada dia. Dia tidak buat benda-benda yang bid'ah. Kerana nak boleh jadi syirik ni, dia mesti buat bid'ah dulu baru jadi syirik. Dia tidak akan jadi syirik kalau dia tak buat bid'ah. Ni jaga-jaga ni awal tahun, akhir tahun ni kan? Oh, banyak orang baca doa awal tahun, akhir tahun. Ada satu orang hantar pada saya ni, tengok dulu. Dia kata, ustaz ni tahu dia tengok betul ke tak betul. Saya tak baca habis pun, saya kata tak betul selalu. Tengok tajuk aku tahu dah. Tajuk tu mengarut dah. Ni ada orang tanya. Tuan Imam juga tanya ni. Tuan Imam orang sunnah kita lah. Dia kata, dan berikut merupakan hujah dalil bahawa doa akhir tahun, awal tahun yang mari pada ustaz Indonesia atau nama apa, tak tahulah. Dia kata, adakah doa akhir tahun, awal tahun ni ada dalil dia? Dia kata, jelas ada dalilnya. Apa kita baca dulu dia sebut ni. Masakan tidak ada dalil di dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sebut wa qarabbukum ud'uni astajib lakum. Tu sedap juga tu. Dia buat mari dalil Quran surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kepada kamu, si aku akan perkenan kebagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang menyembah, dari menyembahku akan masuk neraka jahannam.
dalam keadaan hina. Ayat di atas memberikan pesanan agar kita selalu berdoa, maka Allah mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang sombong dari menyembah, yang seperti tidak mahu berdoa, diancam masuklah ke jahannam. Perintah berdoa dalam ayat ini bersifat mutlak dan umum, kerana itu berdoa pada akhir tahun dan awal tahun. Kerana itu berdoa pada akhir tahun dan awal tahun masuk adalah keumuman perintah Allah Ta'ala. Ha, itu dia. Baik. Dia ni faham dah ni. Dia faham dah bahawa itu perintah umum. Cuma dia salah mengistidlalkan. Cara pendalilan tu salah. Sekarang ni kita tak bahas bab umum, kita bahas bab khususkan doa ni baca awal tahun akhir tahun. Sedangkan awal tahun dan akhir tahun itu tidak berbangkit di zaman Nabi SAW. Awal Muharram ini sebenarnya hijrah Nabi ni berlaku pada bulan apa? Rabiul Awal. Boleh buka Rahiqil Maktum. Banyak yang mengatakan Rabiul Awal berlakunya hijrah Nabi SAW. Riwayat yang lebih sahih. Muharram ini merupakan satu bulan yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia buat benda ni, dia bukan buat bid'ah. Sayyidina Umar tidak buat bid'ah. Kita boleh kata Sayyidina Umar ni buat bid'ah dari sudut bahasa sahaja. Sudut bahasa. Kerana surat yang sampai pada Sayyidina Umar tu banyak. Ni bulan lain, ni bulan lain. Jadi struktur management, kecik Mak Saleh hari ni. Nampak ni? Pengurusan zaman Sayyidina Umar tu memerlu kepada satu tarikh yang tepat supaya surat yang sampai kepadanya mempunyai masa yang tepat, supaya tak serabut nak letak di dalam file. Ni Muharram, letaklah file Muharram. Ni bulan Safar, letaklah file Safar. Gitulah. Ni siapa surat ni tulis Muharram, ni tulis Safar, ni tulis Zulhijjah. Orang mana satu tak tahu. Sayyidina Umar pun memilih satu tarikh, bincang dengan sahabat. Lalu kita pun buatlah tarikh lepas daripada haji. Itu bulan Muharram. Dijadikan bulan Muharram itu sebagai bulan permulaan. Kerana senang, lepas orang pergi haji, bulan Zulhijjah orang tahu, lepas Zulhijjah tu Muharram. Lalu bulan tu, kita ambil bulan tu sebagai bulan yang nak letak tanda tarikh kalendar dalam Islam. Zaman Nabi tidak ada bulan Muharram tu ada. Tetapi tidak ada awal tahun Muharram. Patut awal tahun sambut awal tahun ramai-ramai. Tidak ada pada zaman Nabi. Kita bincang, ya awak duk baca doa awal tahun, akhir tahun tu, awak khususkan awal tahun, akhir tahun tu, mari daripada mana? Yalah awak berdoa, tapi mengkhususkan doa tu mari daripada mana? Hak ni pun tak faham, mabuk air sejuk sungguh ustaz ni. Dah, orang Kelantan dia panggil mabuk air sejuk. Baik. Kemudian bismillah. Satu, saya nak jawab hal ini dulu. Tapi dalil khusus akhir tahap awal tahun ni tidak ada. Dia kata ada. Ada. Dikiaskan dengan doa awal awal waktu dan akhir waktu. Misalnya doa pada bulan akhir bulan dalam kitab hadis riwayatkan contoh daripada Sa'labah daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu bersabda, bila melihat hilal anak bulan tangga 1, 2, 3, maka bila berdoa, ya Allah perlihatkan bulan ini kepada kami dengan kebahagiaan, keimanan, keselamatan, keislaman, keislaman Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Riwayat Ad-Darimi, Tirmizi, dan berkata hadis ini lagi hasan. Dia kiyah dengan hadis. Awak faham ke tak? Nabi suruh doa hari-hari sebagaimanalah azkarun nawawi, lepas subuh lepas asar, lepas subuh lepas asar. Ada doa yang tertentu. Awak nak pergi kias dengan benda ni langsung tak kena kaedah kias. Sebab telah diajar doa hari-hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kias kalau benda yang Nabi ajar telah ada? Kita nak kias-kias ni tuan-tuan.
ilahnya mesti sama. Boleh faham ke dah ni? Ha. Dekat nak ikut imam apa ni, Abu Hanifah, tidak ada kiaslah masalah ibadah ni. Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi dia terima adanya kias, tapi mesti ilahnya sama. Contoh khutbah raya dan khutbah Jumaat. Asal khutbah raya ni satu je, sebab dia kias dengan khutbah Jumaat. Bolehlah kita kias. Sekarang ni dalil terang, hak sahih nak kias apa dah? Ada hak sahih dah. Ikutlah hak sahih. Hei, pening sungguh. Ah, lalu orang apa buatlah. Dia kata kalau ada dalil doa akhir tahap awal tahun tersebut disandar kepada kias, apakah ini dibenarkan? Dia tentu dibenarkan. Kias dalam ibadah boleh dilakukan ulama sejak pada generasi salaf lagi, para sahabat dan ahli hadis, termasuk Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lain. Semuanya bersandar kepada kias. Kita kias apabila benda itu tidak ada sandaran, kita panggil tidak ada benda yang jelas disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita nak kias. Sekarang ni jelas Nabi sebut, hari-hari kena berdoa. Kenapa awak mengkhususkan majlis tertentu untuk awal tahun dan akhir tahun? Tu je benda je. Mengkhususkan benda tu yang tak boleh. Contohnya bab tahlil lah. Bab tahlil. Kenapa tahlil? Sebab mengkhususkan kepada kematian. Sedangkan tidak diajak Nabi SAW. Ada pun tahlil tu sendiri. Sebut la ilaha illallah. Sebut 415 kali. Siapa dia marah? Tetapi hak yang tak betulnya apabila awak tahlil bermula daripada ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sapalah doa batu baca ni, lepas tu ada giar pula, giar tahu, la ilaha illallah ni selu, kalau nasi minyak tu dia derah sikit, kalau mimi goreng tu dia selu sikit dah, ha, ada giar satu, giar dua, mula-mula selu la ilaha illallah, lepas tu la ilaha illallah. Amari di mana begitu? Adakah benda itu pernah berlaku sama Nabi? Tak pernah. Ada pun tahlil itu sendiri, ada dalil. Macam kes ni juga. Doa itu sendiri memang ada dalil. Tapi mengkhususkan untuk awal tahun dan akhir tahun, tidak berbangkit di zaman Nabi SAW. Maka itu perbuatan yang bid'ah, yang tidak ada dalam agama. Dah buat juga? Habis masjid buat. Siap anjuran jabatan lagi, berkumpul beramai-ramai, baca at-tahlil dan doa akhir tahun dan awal tahun. Kerja sesak belaka ni. Maknalah kasar sikit. Orang bergerak Ustaz Wahabi dia kata. Doa pun jadi sesak juga. Bukan masalah berdoa tu sesak, masalah mengkhususkan. Ana minta maaf lah, ana tak berani nak buat benda-benda Nabi tak buat ni sungguh. Sebab apa Ustaz? Kalau orang tanya, sebab tak jumpa dengan Nabi akhirat esok. Dia tak akan jumpa dengan Nabi yang suka buat bid'ah. Tak akan jumpa dengan Nabi. Macam mana nak dapat jaminan Nabi kalau kita tidak ikut perintah Nabi? Kita hanya disuruh ikut perintah Nabi. Ikut Nabi. Dan orang yang paling faham keadaan Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Orang paling faham. Tiba-tiba Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, tabi'in pun tidak buat. Kita mari lebih pandai pada sahabat, lebih pandai pada tabi'in. Contohnya macam isu selawat lah. Selawat hak kita nak buat selawat macam mana Nabi berselawat, macam mana sahabat-sahabat berselawat, dan tabi'in yang tengok pada sahabat tu. Tiba-tiba dia baca selawat, Nabi sendiri pun tak pernah ajar, sahabat sendiri pun tak pernah sebut. Nak mengatakan selawat itu selawat yang lebih daripada orang lain, tak boleh. Nak beramal lagi dengan selawat tu lagi teruk. Sedangkan banyak dalil-dalil selawat yang lebih terang, lebih jelas, lebih sahih. Kita amal hak terang, jelas, sahih lah. Kenapa nak amal hak benda-benda yang tidak sahih ni? Ini benda yang kita perlu faham. Maka saya sebut tadi, wali dia tidak akan sekali-kali buat benda-benda bid'ah. Baik. Kerana dia memiliki sifat taqwa. Dan taqwa ni mempunyai tingkatan dia. Darajah dia di sisi Allah. Peringkat dia ada. Yang pertama, stand yang pertama, peringkat yang pertama, yang terendah, menunaikan perkara wajib, meninggalkan perkara haram. Imtisalu awamir wajtinabun nawahi, kita sebut. Tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, buat apa Ta'ala suruh. Tu paling bawah, rendah.
Maknanya buat hak wajib tinggal hak haram, gitu je. Hak sunat-sunat tak tambah lagi. Pertama, yang kedua, pertengahan ialah warak. Warak iaitu, warak ni menambah amalan terhadap tingkatan yang pertama dengan perkara-perkara sunat dan meninggalkan perkara makruh dan syubhat. Makruh syubhat dia tinggal. Hak wajib dia buat, tadi hak wajib. Hak haram dia tinggal. Tambah dengan benda sunat, apa ni, ditinggal barang-barang yang perkara, meninggalkan perkara yang makruh dan syubhat, dia tambah dengan perkara sunat. Itu yang kedua. Tingkatan yang ketiga dia panggil zuhud. Zuhud iaitu menambahkan amalan terhadap peringkat pertama dan kedua dengan meninggalkan beberapa perkara yang mubah yang menyebabkan seorang boleh terjumus dalam perkara makruh. Buat amal, tinggal buat syariat, buat hak sunat, mempertingkatkan lagi ibadah kepada Allah dengan cara dia meninggalkan perkara-perkara walaupun nampak baik, nampak harus, nak dekat-dekat dengan makruh dia tinggal. Maka itu wali Allah. Tiba-tiba wali Allah. Tengok wali Allah semaya je mu'ah pun tidak. Itu bukan wali Allah, itu kuali nama dia. Bukan wali tu. Semaya je mu'ah pun tak mari. Dekat semaya jemaah ni sunnah Nabi, lepas tu nak mengaku dia wali. Lepas tu ramai orang pergi berguru dengan dia. Bila kita tanya anak murid dia, kenapa tok guru mu tak mari semaya jemaah? Sebab orang di masjid tu, tok guru saya nampak darjat rendah semua. Jadi dia darjat tinggi. Kalau tak semari semaya jemaah ni jadi darjat tinggi. Gitu, jadi terbalik pula. Maka Nabi ni lah darjat rendah lah Nabi. Sebab Nabi mari semaya jemaah. Gitu. Mana besar tok guru lebih pada Nabi. Dia biasanya golongan-golongan yang tak faham mengenai dengan wali ni, tok guru dia kerja cari makan dan dia akan berdakwah supaya orang taksub kepada dia, bukan taksub kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak taksub kepada sunnah, tidak. Tetapi dia taksub pada tok guru dia sendiri. Ada benda sikit tok guru dia, nak ambil berkat sikit tok guru dia, nak berdoa sikit tok guru dia, sembelih kambing panggil tok guru dia, orang lain sembelih tak sah, tok guru dia je imam betul. Ada tuan-tuan, orang gitu ada. Dan saya pernah berbahas dengan orang gini. Ini bukan cerita, Pin Ramli kata ini bukan cobaan, ini betul-betul. Betul-betul punya cerita. Tak sah. Tak mau makan sembelihan orang lain, kau cari tok guru dia. Kaya raya tok guru dia. Anak murid dia ni, engineer ada, doktor ada. Semayang, semayang. Sebulan sekali ataupun seminggu sekali buat halaqah zikir. Dalam rumah. Rumah doktor tu, engineer tu. Besar rumah dia. Awak halaqah zikir. Duk zikir lah tu. Menari-menari, pusing. Tarikat dia panggil, inilah. Naqsyabaniyah. Naqsyabandi. Syekh Nazim. Tu semua sesak belakang tu. Sesak belakang. Tak sesak ustaz. Salah ustaz yang sebut gitu. Dia tu majzuk dia panggil. Dia pakai hujah majzuk tadi. Mana majzuk dia dengan sahabat Nabi SAW. Kalau orang cakap gitu, kita tanya gitu je. Abu Bakar pernah buat gitu. Sayyidina Umar pernah buat gitu. Dia kata ada Sayyidina Ja'far. Dia puji oleh Nabi, dia gerak gitu. Gerak gitu biasa tuan-tuan. Kita lepas semayang, kalau tuan-tuan tengok lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saja gerak gitu. Ni sengaja gerak. Gitu. Tu dia. Pusing gitu. Macam Syiah lah. Macam Syiah. Tu lah ustaz tak faham majzuk tu, ustaz tak faham cakap majzuk tu, bodoh majzukmu, mati dengan majzukmu tu. Lepas tu cakap ke saya tak boleh, tak maaf lah. Tapi saya nak sebut ini sesak, tak betul. Ada dalil dia, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, anak dia guna dalil. Mereka yang berzikir pada Allah berdiri, duduk, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tidur,
Itu bukan cara berzikir. Dalil itu, dalil itu nak menunjukkan kita ingat kepada Allah sentiasa, di mana sahaja keadaan kita dan di mana sahaja keberadaan kita. Mana je ada, ingat pada Allah. Macam mana je keadaan, ingat pada Allah. Itu makna dia. Dia bukan makna cara berzikir gitu. Payahlah kalau kau nak ngaji bab pendalilan ni, payah. Dia akan ambil segala dalil yang ada untuk membenarkan keadaan dia. Maka dia pun buatlah gitu. Bab tuan-tuan, joget-joget. Dan benda ini cukup diminati oleh golongan yang ada harta, yang mengambil jalan shortcut untuk masuk syurga. Gitu. Sebab tu ramah ni. Ramah. So kita tahulah ramah dalam tu. Ada harta saja. Pegawai-pegawai besar kadang-kadang terlibat dengan benda begitu kerana nak masuk syurga cepat. Gala-gala kepala masuk syurga, siapa dia tak ambuh? Kita yang susah ni kalau kata Wahabi lagi, masjid tak bagi mengajar lagi. Mengajar kuat-kuat sikit, sebut sunnah-sunnah, masjid tak bagi. Kita yang susah. Hamba orang masjid tu, orang halau, kita turun masjid tu, naik masjid lain. Tak apalah, susah pun apa tuan-tuan. Syarat akidah kita betul, matilah betul. Tak ada pengikut ramai pun apa, tak penting mana pengikut ni. Orang politik yang penting pengikut. Betul tak? Benda yang betul ni, sendirinya kalau tak nak buka hidayah, dia nampak benda ni betul. Dah percayalah, kita duduklah betul ni, walaupun orang kata kita rugi, kita tak rugi. Tidak rugi. Doa pada Nabi, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah aku benda yang betul. Itu betul supaya mudah untuk aku ikut. Wa arinal batila batila. Tunjuk kepada aku benda yang tak betul itu tak betul supaya mudah aku jauhkan perkara yang tak betul. Senang. Baik. Nak cakap kuat-kuat takut pecah speaker pula. Aku dah pecah dah. Dah pecah dah clear. Sebab hari tu tak bunyi tu. Alhamdulillah malam ni terang. Suara saya ni dia tak leh speaker kecil-kecil. Baik. Ingat dah, tahap pertama dia buat benda wajib je. Dia tinggal benda yang haram. Tahap kedua dia panggil warak, dia tambah dengan sunat. Dia jauh perkara syubhah tanpa meninggalkan perkara wajib, istiqamah dengan perkara yang wajib. Yang ketiga ni tahap zuhud. Zuhud mana? Dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh membuatkan perkara terjumuh dalam makruh. Apa telaga nak buat perkara makruh? Nak dekat-dekat dengan makruh boleh tolak. Kerana itu orang yang bertakwa pada Allah. Ya salam. Baik. Oleh sebab itu dia kata, jika iman dan takwa itu bertingkat, maka kewalian juga bertingkat. Status wali itu pun bertingkat. Ada hak jenis kurang sikit, ada hak jenis lebih sikit. Baik. Dia buat persoalan di sini. Adakah adanya karamah merupakan syarat ada kewalian? Adakah dengan adanya karamah kepada seseorang, adakah itu menjadi syarat untuk kita panggil dia wali Allah? Baik. Sebelum menjawab soalan ini, dia kata baik kita tengok apa dia disebut sebagai karamah ataupun benda yang ghairil adah, benda yang keluar daripada adat biasa. Tidak diragukan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum-hukum alam ini. Dan Allah Taala berkuasa pada bila-bila masa untuk mengubahnya, termasuklah memberi kepada seorang perkara di luar biasa kepada dia. Ketika perubahan itu terjadi, maka ketika hukum hakam kebiasaan yang sedia ada terbatal, kemudian selepas itu kembali kepada hukum yang sedia ada kembali. Baik. Pada kebiasaan yang Allah Ta'ala mencipta manusia daripada benih lelaki dan perempuan, akan tetapi Allah Ta'ala merubah kebiasaan ini beberapa kali. Maka Allah menciptakan Adam daripada tanah dan menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Boleh faham ni? Tu ghairul adah tu. Sepatutnya laki perempuan.
Bercantum dua ni, baru jadi orang. Tapi dah Allah Ta'ala memulakan penciptaan itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri Nabi Adam ni, Allah Ta'ala cipta daripada tanah, dan Hawa tu sendiri daripada rusuk Nabi Adam. Satu. Baik. Di antara hikmahnya pula adalah untuk manusia ni makin takut pada Allah. Pertama, takut pada Allah Ta'ala. Dan orang yang melihat karamah tersebut, dia rasa kehebatan Allah Ta'ala. Bukannya melihat karamah dengan mengatakan bahawa orang ni ada berkat lalu mengambil berkat kepada wali. Itu salah, itu syirik. Hak terjadinya begitulah. Hak terjadinya begitu. Apatah lagi apabila kita tidak boleh membezakan di antara pemberian karamah yang ghairul adah, yang luar daripada adat kebiasaan, dengan sihir, lagi teruk. Berlaku pada golongan Brelwi dan golongan Syiah. Berlaku benda ni. Dan golongan Sufi yang kuburiyun dipanggil. Puak-puak sembah kubur ni berlaku. Dia tak sedar bahawa Tok Guru dia tu guna jin. Dalam keadaan dia kata Tok Guru dia karamah, Tok Guru dia nak suruh orang ikut dia je, nak suruh ta'asub pada dia, mengagungkan dia, senang. Dia lawa, dia lapar, pokok buat bagi makanan sebab ada Tok Guru. Dia tak payah kerja dah situ. Nampak ni? Tak payah kerja dah. Kerana dia Tok Guru besar, ada karamah. Jadi orang takut semua dengan dia. Nak cakap kasar dengan dia pun orang takut. Nak bahas dengan dia pun orang takut. Orang Melayu gitulah. Kalau tak tahu dah ustaz tu salah, nak bagi tahu ustaz. Tadi saya tak pernah dengar ustaz sebut begini ni. Contohnya seorang ustaz tu kata, ha, Nabi menyesal tak boleh jumpa Imam Ghazali. Contoh. Nah, kita pun bagi tahu ustaz, adakah hadis gitu? Kita jangan kata kerana karamah dia maka betul semua dia bercakap. Ni salah faham orang kita. Orang yang benar-benar diberi karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mengajak manusia taksub kepada dia dan mengikut dia. Sebaliknya manusia yang melihat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia itu merupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Ha. Contoh Allah Ta'ala bagi kepada akal yang cergas. Orang di Kelantan, ada seorang ahli hadis tu, Maulana Asy'ari nama. Oh, cukup-cukup bijak dalam masalah menjawab soalan. Dan ingatan dia, saya tak pernah berjumpa lagi orang yang ingatan sekuat gitu. Hebat. Kalau bab hadis, negara kita ni Dr. Razaimi, Dr. Asri. Karamah juga tu Tuhan bagi. Orang lain tak macam dia. Lepas tu wali belaka dua orang tu. Bukan begitu maksud aku. Apa ni? Maksud dia Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Dengan sebab dia, dia dekat dengan Allah Ta'ala dan dia menjaga ilmu, menjaga sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Apa kata tu? Saya ni tak ada apa, besar je lah. Itulah karamah dia. Tak boleh lawan dah orang besar. Kecuali ada orang besar macam saya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena tengok, benda tu kena tengok. Yang kita faham lain. Dia faham apabila orang tu ada karamah, dan orang yang mendakwa dia ada karamah tu, biasanya kalau dia nak ajak kepada orang bid'ah, dia nak suruh orang sembah dia lah. Nak suruh orang mengagungkan dia. Nak suruh katakan dia hebat. Allahu Rabbi. Sebab tu ulama-ulama zaman dulu, tuan-tuan, saya ingat lagi Dr. Syed Ramadan Al-Buti, Wahbah Az-Zuhaili, ni orang Syria lah ni, bersalam dengan dia, doa, dia cium tangan. Dia angkat cium tangan dia pun tak bagi. Dia kata, aku tidak punya apa-apa. Tapi ada juga orang kita nak cium tangan, tak ada masalah dah. Tapi orang yang tak bagi cium tangan ni, nak jaga hati dia. Nak jaga hati dia, dia tahu bahawa anak murid dia tu ramai. Ramai orang guna pendapat dia. Ramai orang suka dengar dia ceramah. Dia takut orang jadi taksub kepada dia. Itu dia jaga. Itu dia jaga. Kita dah istihar pula. Pengurusi istihar, syekh ni pernah bersalam dengan syekh dia. Syekh dia pernah bersalam dengan Nabi.
maka ambillah sanak bersalam pada malam ini. Dok gitu Tok Guru tangan kita. Tukar tangan bagi seorang siu, bagi seorang siu bayo. Bersalam ke Nabi dah tu. Masuk surga lah tu. Kesian orang Melayu kena tipu. Dulu kiri selamanya. Dah kena tipu-tipu sungguh. Tengok golongan Berelwi, berlaku di kalangan golongan Berelwi di Pakistan, di India. Tok Guru duduk atas kursi besar, kursi comel. Duduk di tangan dia gitu. Ada orang tu pegang tangan ni, letih nak salam ramai-ramai ni, nak ambil berkat. Mari bersalam, siung tangan, so gosok kepala. Bila bersalam tu, hak tu jadi ketar-ketar. Maknanya banyak dosa tu, banyak dosa. Ha, gitu nampak ni? Ha, nampak tu dia tiup tu. Pakas reban juga kita nampak. Ha, sebenarnya, Tok Guru tu sendiri bapak setan dan bapak sihir. Mukanya karamah. Budaya tu nak masuk ke Malaysia ni. Syiah yang pelopori budaya ini. Syiah yang pelopori budaya ini. Kerana tu Syiah bagi dia imam-imam dia maksum. Sempurna. Apa sahaja imam sebut, maka itulah menjadi syariat. Kalau imam tu maksum, apa guna Nabi SAW? Sebab tu, orang Syiah ni tuan-tuan, Syiah bukan mazhab, Syiah ni kafir. Agama baru keluar daripada Islam. Laknatullah. Ha, banyak aku wui malam ni. Nah, dia bukan Islam, dia agama baru. Dulu boleh kita kata Zaidiyah apa tak ada lah. Zaidiyah pun tak ada sekarang. Harkat dengan apa ni, dengan sunnah tak ada. Yang ada semuanya telah pun dikawal oleh Iran yang merupakan Syiah yang paling besar. Ani, baik. Di antara hikmah pula ialah untuk menyokong seorang nabi atau wali untuk menguji manusia terusnya daripada hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Keadaan dua luar biasa itu terdiri daripada tiga keadaan. Yang pertama mukjizat. Mukjizat juga ghairul adah yang diberi hanya kepada nabi saja. Tengok. Mukjizat diberi kepada nabi dengan tujuan untuk mengiktiraf bahawa kamu nabi. Bukan untuk tujuan ikut kamu kerana mukjizat kamu ni, tidak. Kerana nak beritahu bahawa hak aku lantik diri nabi. Dia tak boleh buat, orang lain boleh buat. Dan nabi tu sendiri tidak mengakui bahawa dia yang buat. Dia mengakui Allah Taala yang beri kepada dia anugerah begitu. Contoh Nabi Isa alaihissalam dalam Quran. Wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Nabi Isa boleh mencelikkan orang yang buta dan orang yang pekak dia boleh berubah supaya dengar kembali. Dan wa uhyil mauta, wa yuhyil mauta, dan dia boleh menghidupkan orang mati bi idznillah, dengan izin Allah. Tengok dia sebut bi idznillah, dengan izin Allah. Maknanya tujuan diturunkan mukjizat, yang pertama nak mengiktiraf bahawa ini nabi. Kerana orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Satu. Yang kedua, nak suruh ikut bahawa betapa hebatnya aku, aku boleh bagi pada orang ni. Ini hebat kuasa aku, bukan kuasa yang ada pada nabi. Kerana itu nabi ni dia ada mukjizat, dia sentiasa bawa orang balik pada Allah Taala. Boleh faham ni? Dia bukan bawa orang balik hanya menyokong dia saja, tidak. Satu. Yang kedua dia panggil karamah yang kita sebut tadi. Ia peristiwa yang berlaku luar biasa, luar daripada hukum akal, yang terjadi pada seorang mukmin yang bertakwa, dinyatakan oleh banyak nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Allah Taala sebut kepada Maryam, ini karamah. Maryam, Surah Maryam, kalau kita tengok Surah Ali Imran ayat 37. Firman Allah, "Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha.
qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alayha, tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk nak jumpa dengan Maryam di mihrab, tempat beribadah ni, ia pun dapati banyak buah-buah ada dalam tu. Nak kira buah tu mari di mana, bukankah boleh masuklah bilik Maryam ni Nabi Zakaria je. Siapa Maryam tu buah ni, nak kata Maryam beli, tak beli, sebab dia keluar ni mesti Nabi Zakaria tahu. Nabi Zakaria tanya lah, qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, mari di mana banyak buah ni? Jawab Maryam, qalat huwa min indillah, mari pada Allah. Nampak ke tak? Nak beritahu bahawa karamah Tuhan bagi ni mari pada Allah, bukan hak aku. Dan rasa bahawa aku ni pelik, tapi Allah Ta'ala hebat, bagi dengan sebab taqwa yang ada pada rezeki, pada diri Maryam. Inna Allah yarzuqu man yasha', Allah memberi rezeki kepada siapa yang dihendak, wa bighairi hisab, dan rezeki yang tidak terkira banyaknya Tuhan boleh bagi sebab dia nak. Satu dalil karamah. Yang kedua, pembinaan istana, pemindahan istana Ratu Balqis daripada Yaman ke Palestin di tangan seorang hamba yang soleh. Sebagaimana firman Allah, kalau kita boleh tengok dalam surah An-Naml ayat 40. Firman Allah, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني ربي غني كريم. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Maknanya orang yang alim lah ni. Ulama zaman itu. Selepas daripada apabila Nabi Sulaiman mengisytiharkan siapa boleh buat mari ni. Qala ifri. Mula-mula kan bangun jin afri. Ni kita panggil jin afri. Ada sungguh rupanya. Dalam Quran dia pun bangun. Dia kata, saya tuanku boleh cepat. Sebelum tu aku bangun daripada tempat duduk tu, saya boleh sampai dah sini. Mana duduk gini sebelum bangun sampai. Nabi Sulaiman tanya, ada hal lebih lagi? Marilah cerita ni. Falamma, berkata pula seorang yang diberi pengetahuan daripada Alkitab, ana atika, aku boleh buat mari sebelum daripada qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum daripada membawakan kepada kamu, sebelum daripada mukelik, maknanya kelik, tarfuk maknanya gitu, bejar sekejap buka mata, ha sampai sini. Oh laju ni, nah hal laju, bukan dengan sihir ni, bukan dengan sihir, bukan dengan pertolongan jin. Baik. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgah sana terletak di sisinya, dia berkata, hadza, inilah limpah kurniaan Tuhanku untuk mengujiku sama ada aku bersyukur atau tidak mengenang nikmat pemberiannya ini kufur. Dan sebenarnya siapa yang bersyukur, faedah bersyukur hanya terpulang pada dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka Allah tidak menjadikan apa-apa bagi Allah, kerana sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi amat pemurah. Ini cerita dia.
Dia bukan guna jin. Bukan guna jin. Nak guna apa ustaz? Oh, tu cerita tak jelas lah tu. Saya nak sebut pun malah benda tak jelas ni. Nah, kalau saya sebut kan, takut Tuhan tanya sebab apa benda sebut benda tak jelas. Nah, susah juga saya nak masuk surga. Tuan-tuan masuk surga dulu, saya duduk kediam tak apa. Biar aku dululah. Sebab aku mengajar, mau duduk belakang sikit. Nampak ni? Ada kata baca ni, baca tu, baca ni, wallahualam lah baca-baca tu. Tak mau cerita lah tu. Tapi yang pentingnya bukan melalui sihir. Kebanyakan yang ada hari ini melalui pertolongan jin. Contohnya benda dia baca. Baca ni ada amalan malam Isnin, amalan malam Jumaat contoh. Dah baca zikir banyak ni, banyak ni, banyak ni. Dah kita cek zikir tu tak ada zaman Nabi SAW. Maka zikir apa tu? Zikir ni nak suruh jin. Walaupun sebut nama Allah. Syaitan dia mari sebab kita nak sebut apa yang Nabi sebut. Nampak ni? Baca 1,000, baca 2,000. Maka syaitan pun mari. Bila berobak-obak jadi berobak. Kerana guna khadam. Guna jin. Apatah lagi mengambil berkat. Macam-macam berkat ni. Kalau saya sebut dia orang marah pula pada saya dah. Berkat dengan mulut buaya lah. Sebut juga minta maaf. Ada orang ambil berkat dengan tu. Berkat dengan ni. Supaya tangan ini berbisa. Mana setuh orang takut. Kenapa tak pakai ayat Quran? Adakah tak yakin dengan ayat Quran? Pakai ayat Quran juga ustaz baik. Betul. Kenapa perlu ada khos-khos tertentu-tertentu? Kenapa ni? Masyhur lah TV. Oh, pandai berobat. Kalau kanser baca ayat ni. Kalau ni baca. Oh, jadi Tuhan waktu Nabi ni sebagai doktor penyakit kanser. Gitu. Kenapa ni? Hak kita peliknya mengkhususkan ayat tersebut pada ni. Tu yang tak boleh. Dengar kau orang ni kata, oh Ustaz Khairul tu semua tak boleh. Apa benda yang boleh pun tak tahu. Nah, apakah masalah apa tu? Masalah tuan-tuan, ini masalah kepercayaan. Kita nak kata dia masuk jin ke kena sihir ke kena apa ke. Tu semua melibat perkara gaib. Ya semua orang tak tahu kecuali Allah. Allah Ta'ala yang tahu. Tugas kita hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh jadi tu umur. Baca apa yang kita pandai. Baca qul huwallah, baca Fatihah. Dan orang yang akidah sempurna, jin tak boleh masuk. Jin tak boleh masuk. Jin boleh masuk ni ketika mana ada keadaan dia lalai sekejap. Manusia ni tuan-tuan, memang ada masa dia lalai. Dan syaitan Nabi sebut mengalirlah darah ni. Mengalirlah darah. Boleh pergi marilah darah kita. Itu perkara yang benar. Yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda betul. Semua orang terlibat dengan gangguan. Cuma yang menghalang gangguan itu yang pertama akidah yang betul. Akidah yang kuat. Mentajdidkan akidah dia. Memperbaharui akidah dia, upgrade dia panggil akidah ni. Buat benda-benda yang suh akidah ni kemah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi, insya-Allah syaitan nak dekat pun tak boleh. Baik. Satu dalil lagi dalam Al-Quran contohnya cerita Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Al-Kahfi ayat 25. Allah Ta'ala sebut mereka telah tinggal tidur dalam gua itu 300 tahun dalam kiraan ahli kitab dan 9 lagi kiraan kamu. 390 tahun. Oh lamanya tidur. Ghairlah ada perkara yang menyalahi pemikiran kita. Tapi ini pemberian daripada Allah. Tujuan apa? Tengok masa tu orang di negeri itu, kalau kita baca surah Kahfi dia punya penafsiran para mufassirin, orang tu dia seakan-akan mempersoalkan hidup, mati, lepas tu dihidupkan kembali di hari akhirat. Nampak ni? Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala buat sengaja
bangkitkan puak-puak Ashabul Kahfi ni selepas 390 tahun. Bangkit tu dalam keadaan orang kapung tu ada hak jenis tak percaya ni. Lalu apabila cerita ini, mereka maka yakin lagi pada Allah Ta'ala. Tu saya kata tujuan karamah ini untuk yakin pada Allah. Bukan tujuan untuk ambil berkat di atas benda tertentu pada orang yang tertentu. Boleh faham ni? Baik. Allahu Akbar. Satu lagi kebinasaan. Jenis-jenis saya sebut tadi, pemberian daripada Allah SWT luar biasa ni, dia panggil mukjizat, dia panggil karamah. Satu, karamah kita dah sebut dah, kebinasaan ataupun istidraj, iaitu peristiwa yang terjadi di luar hukum kebiasaan yang terjadi kepada tangan orang kafir, musyrik serta fasik. Firman Allah, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Al-A'raf ayat 182. Firman Allah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik-narik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahui. Contoh daripada istidraj sangat banyak, di antaranya dilakukan oleh Musa Samiri. Nama As-Samiri. As-Samiri hidup pada zaman Nabi Musa, di mana menciptakan anak patung berupa lembu dari emas untuk Bani Israel, kemudian mencampurkan athar ar-rasul, bekas tinta, bekas Jibril alaihissalam dalam perutnya sehingga dapat mengeluarkan suara dan bercakap. Sihir dah kau panggil ni. Allah Ta'ala bagi juga ni. Jadi juga. Tetapi untuk menyesatkan. Haa, ni kita boleh pakai ni. Rupa-rupanya tak sihat tarikat ni Tuhan bagi benda ni ke dia. Bukan karamah tu. Tapi bagi nak suruh dia sesat lagi. Orang yang mengikut dia suruh jadi terpesong. Kamu nak sangat sesat, aku bagi sesat pada kamu. Asal mengaji sunnah nak buat bina'ah ya. Macam dia gitu lah. Betul sungguh Allah Ta'ala ni. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawm faqadhafnaha fakadhalika alqas samiri faakhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Taha ayat 87-88. Firman Allah, qalu ma akhlafna, kami tidak menyalahi janji kami kepadamu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah bebankan mereka membawa barang-barang perhiasan orang-orang Mesir itu supaya kami mencampurkannya ke dalam api, lalu kami melakukan demikian. Dan demikian juga Samiri mencampurkan apa yang dibawanya, kemudian Samiri mengeluarkannya untuk mereka lembaran barang-barang itu, patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Maka kata Allah Ta'ala, lalu mereka berkata, inilah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa. Tetapi Musa lupa nak bagi tahu pada kami. Buat patung mah seekor lembu. Dia keluar bekas tapak kaki Jibril tadi. Dia lempar, jangan boleh cakap. Takut kita dengar tuan-tuan. Manakala sihir, di antara juga terjadi pada akhir zaman di tangan Dajjal. Dajjal, peristiwa-peristiwa yang luar biasa sebagaimana telah diberitakan Rasulullah SAW. Baik, dia gini. Allah Ta'ala bagi karamah dengan tujuan nak suruh kita dekat dengan Allah dan fikir kekuasaan Allah. Satu. Allah Ta'ala bagi istidraj ini
kepada orang tu, di antaranya nak suruh orang tu jadi sesat. Satu, taklah bagi benda-benda yang tidak diberi oleh orang lain, taklah bagi pada dia. Tapi makin ikut dia, makin sesat, bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh daripada sunnah Nabi. Itu makna dia. Baik, manakala sihir, maka yang sebenarnya dia bukan daripada peristiwa yang luar biasa. Sebab sihir perkara yang perlu dipelajari dan perlu diajarkan. Istidraj tadi bukan dia mengaji tu, bukan dia belajar, tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebagaimana Samiri tadi, dia bukan mengaji nak sihir apa, tidak. Ta'ala bagi dengan tujuan untuk menyesatkan satu kaum. Boleh faham ni? Untuk menguji satu kaum, kemudian jadi sesat. Sihir ni dia belajar, sihir ni dia mengaji. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Baqarah ayat 102, walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka mengajarkan amalan sihir manusia, ilmu sihir, dan apa yang turunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babil, iaitu Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun malaikat setelah mereka menasihatinya dan berkata, sesungguhnya kami hanyalah cobaan untuk menguji iman kamu, dan oleh itu jangan engkau menjadi kafir dengan sebab mempelajarinya. Dalam masa itu ada juga yang mempelajarinya, dan mereka dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh yang boleh menceraikan antara seorang suami dan isteri. Jelah ni, boleh menceraikan suami dan isteri. Sihir ni dia belajar cara nak atur pada orang, cara nak upah jin, cara-cara dia semua dia ajar. Ya, kalau kita buka Allahumma sallallahu Zadul Ma'ad lah silakan. Cerita bak sihir. Ada juga Imam Ghazali contohnya, dia membolehkan belajar sihir untuk kita tahu bahawa meletus sihir. Dan sebab alasan dia kata, kalau kita tak belajar, macam mana kita tahu benda tu sih? Tetapi kebanyakan ulama'nya memang mengharamkan lah kita belajar sihir. Sihir ni wujud untuk sihir bak makanan, sihir hantar pada orang, gini. Ya, tak tahan ni, kena sihir pergi jumpa tukar sihir juga. Nampak ni? Ni kena sihir tak tu, dia pergi jumpa dengan Tok Bawang Mohok tu, kasih juga macam-macam. Dia nak ayam panggang, ayam panggang nak, dia pergi beli dekat tu ayam panggang, ayam mas tu. Dia pergi panggang di kedai tu, dia beli. Oh, tambah Tok Bawang Mohok kata, ni nak matang kedauh kat aku ni, nak bagi ke jing ni mesti ayam kampung. Oh, banyak songe pulak jing, nak makan ayam mahal-mahal, ayam kaya kapung pula. Ayam kapung pula bulu warna putih. Dia cari. Nampak ni? Cari nak makan kejing, ayam panggang, ayam kapung panggang. Lepas tu puluk kuning. Lepas tu ada telur, 2, 3, 4 biji. Pening juga hatu ni. Dia kata, bila masih aku makan telur ni? Nah, jin ni makan tulang, satu dia makan asap. Nah, hak ni mari di mana ni makanan ni? Sebab tu jin lari tu, sebab dia suka makanan baru ni, dia kata. Panggil jin untuk melepaskan hajat. Maka buang di sungai. Barang-barang tadi letak di pokok besar dan sebagainya, anak buang penyakit. Ini adalah buang penyakit dengan cara sihir juga. Cara Islam, kita ruqyah sahaja dia. Soal baik tak baik itu soal Allah SWT. Kalau si pembaca tu akidah dia betul, boleh
ditakuti oleh syaitan, lari syaitan tu. Tapi kalau Tok Bomo tu lebih kuat syaitan juga. Dah. Dia tak lari. Dia lari sekejap je, boleh buat tipu-tipu. Habis duit kita, habis duit kita. Jin ni memang bapak menipu jin. Dia tipu, dia lari sekejap dia masuk. Lari sekejap dia masuk. Gitu. Ini tuan-tuan kena faham masalah ni. Baik. Dan kesimpulan daripada hadis ini, kita simpulkan dia. Jelas sini bahawa Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap pergerakan wali-wali. Apa makna kalau kita tengok? Kalau kita tengoklah hadis ini, pendengarannya dia aku mendengar dengannya, penglihatannya yang aku melihat dengannya. Nampak ni? Maknanya setiap gerak-geri dia terjaga oleh Allah. Dan tidak mungkin dia itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala kerana dia dijaga oleh Allah. Hasil daripada mana? Hasil daripada pokok mula-mula kita sebut tadi, amanu wa kanu yattaqun. Dia kena bina hak tu dulu nak jadi wali Allah. Dia kena bina akidah. Kalau disebut iman, dia berkaitan dengan akidah lah. Bina akidah. Dan nah, Allah Ta'ala tidak lagi jaga orang yang akidah cacat ni. Akidah yang suka pada barakah, suka pada benda-benda kufur, benda-benda bida'ah ni, Allah Ta'ala tak jaga akidah ni. Buat bida'ah ni ada habis duit. Habis duit buat bida'ah. Cayalah tuan-tuan. Kita duduk di rumah, selawat ke Nabi Allah SWT, Muhammad. Biasa boleh sampah ke Nabi. Tapi orang buat bida'ah nak selawat ke Nabi, kena ada 1,000 lebih. Nampak ni? Buat di padang perdana, kena panggil pemain import daripada Indonesia yang berketurunan Nabi SAW. Keturunan belah mana aku tak tahu. Aku takut belah Abu Jahal je. Nah, nak buat ni? Lalu duduklah di tengah padang untuk bersawak ke Nabi. Habis duit. Takkan 100,000 lebih tu kita boleh buat lain lagi, boleh buat benda lain lagi, anak yatim banyak lagi tak makan, kita boleh buat lagi. Boleh buat lagi benda lain. Begitu juga dengan tahlilah, kematian semua ni habis duit. Tanpa kita mengurus kalau keperluan, apa yang diperlukan oleh keluarga si mati tu, nak buat tahlil dulu, habis duit situ. Buat bida'ah ni benda yang rugi. Bukan benda untung, benda rugi. Cuma dihiasi oleh syaitan, nampak macam untung, padahal rugi. Dosa pun dapat. Sama dengan Nabi, tahu lah, Nabi tak mengakulah umat dia sebab buat benda bida'ah ni. Nak letak di mana? Maka hasil daripada tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dengan sendirinya, menolak dakwaan Nabi SAW. Tak ada akidah. Macam mana kita nak takut kepada Allah sedangkan benda itu sendiri kita tak percaya? Sebab tu asas pertama, amanu, letak situ dulu. La khawfun alaihim walahum yahzanu. Ayat tadi tu, tidak akan takut pada Allah, tidak akan bimbang. Tidak akan takut, tidak akan bimbang, lahir daripada amanu dengan yang takut ni lah. Hasil daripada percaya, takut pada Allah, baru tak bimbang. Kalau tak percaya pada Allah, hati bimbang. Hati yahzanu, hati sedih. Sebab apa? Sebab tidak membetauhidkan Allah Ta'ala betul-betul. Boleh faham ni? Jadi siapa pun dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi wali dia, dan dia dijaga oleh Allah, sekiranya dia menjaga amanu yattaqun, attaqun yang kita sebut. Allah ya salam. Jadi tuan-tuan, itu sahaja untuk malam ini, insyaAllah kita sambung lain kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. Dan saya pesan sekali lagi pada tuan-tuan, minta tolong jangan kita terlibat dengan perkara yang bid'ah ini. Termasuklah awal-awal Muharram ni. Allah, kalau tengok negeri-negeri Syiah ni, bulan Muharram ni memang dia dah bersiap sedia dah ni. Nak sambut hari Karbala, dan doktor-doktor di hospital bimbang belaka dah. Bekalan darah naklah dipenuhi dengan cukup. Habis tengok tu susah habis sebab buat benda-benda yang khurafat. Tu Syiah punya kerja. Dan Karbala dihiasi dengan indah, tempat suci bagi ajaran Syiah ni. Orang kita pun apa kurangnya. Masuk bulan Muharram bermula dengan bid'ah, doa awal tahun akhir tahun. Nampak tu? Lepas tu mempercayai benda-benda yang tertentu. Macam-macam lah. Orang 10 surah ni dia pakai buat surga.
Buat surga tu tak bid'ah. Boleh makan, tapi mempercayai peristiwa Asyura ni, Nabi Nuh dulu begini, begini, begini. Kau banyak cerita tu. Bulan Muharram ni, bulan dia pertemukan Adam dan Hawa, macam-macam aku pun pening. Banyak sangat soalan, kadang-kadang berdohodok logik sampai pada kita. Nak jawab malah rasa. Tapi orang tanya tak boleh, dah kena jawab juga. Ya Rabbi ya Salam. Sebenarnya kita ni, hari-hari Allah Ta'ala upgrade umur kita. Dan sepatutnya kita kena sedar bahawa kita semakin tua dan semakin hampir kepada Allah. Tu yang kita nak. Supaya kita sedar. Supaya kita hisab. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Kamu kena hisab dan kamu kena kira amalan kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Dan kamu kena timbang amalan kamu di mana. Banyak baik ke banyak buruk ke ataupun pertengahan ke macam mana. Sebelum kamu disoal satu-satu, ditimbang satu-satu di hadapan Allah Ta'ala. Asasnya kalau kita ada iman, ada taqwa, jauh benda bid'ah insya-Allah. Allah Taala pilih kita jadi wali dia insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana.